YouTube. Hari ini aku sangat serono. Aduh, apa lagi? Apa? Tai lah. Minta maaf ada gangguan tadi. Hari ni aku nak buat cerita pasal benda yang simple. Aku tak plan untuk cakap panjang sebab aku nak cepat. Okay, first point, aku nak ucapkan terima kasih kepada Seafood Iqbal Jani. Dia feature aku dalam post dia. Siap tag lagi eh. Fotos yang tak tahu macam mana aku kenal Seafood Iqbal Jani ni. Ahmad Muzamil dengan Zahir Bahaw ni kelas buat artikel viral dekat Reco Valley. Dan aku banyak join borak bisnes anjuran Reco Valley kajang tu. So dari situ lah aku kenal Irfan Jani siapa dan aku follow dia punya Facebook sejak dari tahun lepas. Okay, terus kepada point yang kedua. Sifu Irfan Jani dia kongsi kat situ dia yang berbunyi, rasanya ini pertama kali kot orang buat vlog pasal aku. Aku rasa terinspirasi pula dengan brother ni. Terima kasih Tuan Ghaffar Nami. Style beliau, karakter plus casual macam ni boleh pergi jauh ni. Amin. Personally, aku tak kisah siapa pun korang nak panggil aku. Nak panggil tuan ke, encik ke, Ghaffar je ke, tak kisah. But aku ada bad history dengan orang yang panggil aku tuan. Masa aku belajar dekat Lendu dulu, aku buat short film. Dan aku minta kerjasama daripada pihak polis. Dan aku memang tahu kasta polis memang ada. Kau kena panggil tuan untuk menunjukkan sense of respect. But to me, perkataan tuan tu tak sesuai. Kalau unit uniform, aku faham itu adalah protokol. Dari segi bisnes pula, let's say aku pernah tanya Fazilin Jasmin tadi. Dia cakap benda ni daripada Puan Ainun punya budaya. Memuliakan seseorang tu, pada aku memuliakan seseorang tu lebih kepada hormat dia sebagai family sendiri. Sebab aku lebih memuliakan keluarga aku, macam abang aku. That's why aku lebih selesa panggil orang abang ataupun kakak berbanding puan dengan tuan. Sebab panggilan abang dan kakak tu lebih mesra. Sense of respect tu lagi tinggi daripada sekadar panggil tuan. Dan aku tak risau orang panggil kak, panggil aku pakcik pun. Aku memang dah cukup pun. Dalam hanya beberapa minit selepas kursus tu naik, berduyun-duyun orang cuba friend request aku dan follow Facebook aku. I'm kind of expected this kind of feedback. Irfan Jani ada ramai followers. Let's say pada korang yang friend request aku tu, aku nasihatkan lebih baik korang follow ni. Sebab aku agak susah untuk terima friend baru yang aku tak kenal, unless korang ada mutual friend yang sangat strong. Ya, baik follow je. Sebab aku pun starting dengan follow dulu. Then once aku punya sifu ataupun macam Irfan Jani pernah open untuk dia accept orang untuk jadi friend, baru aku request. Kalau tak, aku just follow. Sebab aku tahu Facebook diorang, suka hati diorang nak buat macam mana kan. Aku perangai aku lepas aku jadi YouTuber aka vlogger ni, aku banyak pergi search Malaysian punya vlogger. Antara yang aku dapat jumpa adalah Ozzy Dozzy. Dia komen dalam vlog aku macam ni tau, kau buat daily vlog dah boleh dah invest sikit beli kamera. Lepas tu dia letak smiley icon. Aku sangat adore dia sebab dia ada kind of cinematicnya shot dalam dia punya vlog. It was fun lah, fun and entertaining at the same time. Aku yakin banyak vlog dia akan datang lebih kepada prosedur untuk berkahwin. Sebab dia bakal berkahwin, aku tak tahulah pula bila. Dan terima kasih kerana komen. Selain daripada tu, ada vlogger lain juga. Vlogger tersebut adalah Umi Nadira. Dia punya komen agak terkejut jugalah. Dia boleh tanya aku, ni dekat Seri Iskandar ke? UiTM C course apa? Dulu aku diploma kat sana. Eh jap, ke kau kat Palam? Umi Nadira, aku follow, aku subscribe vlog kau. Kau punya vlog banyak influence sikit. Mungkin a bit cinematicnya shots, which is aku suka. Aku layan juga video-video macam tu. Aku respect kau sebab kau banyak share moments kau dengan kawan-kawan. Compare to the typical girl blogger, which is dia orang suka share tutorial pasal lipat tudung, makeup. Ah, dang, macam tak ada topik lain kalau awet-awet vlogging. Terima kasih juga komen kat dalam video aku. Shout out normal lah. Sebab temanya hari ni adalah chat tanya Ghaffar. Di dalam intro tadi, chat tanya Ghaffar.
being a vlogger, daily vlogger especially, I need to upload video consistently every day. So for the time being, I don't have any specific time with my uploading time. I don't have any internet connection at home. Basically, I just upload my videos up in the office. I do most my uploads during the office time. Itu sahaja yang aku dapat share dengan korang pasal response, komen dan pertanyaan yang korang cari tanya dekat aku. Nice to know you guys, terutama Ozi dengan Umi Nadira, pada vlogger lain. Kalau korang nak aku tengok blog korang, bolehlah share kat dalam ruangan komen ke ataupun PM aku directly. Okay guys, that's all. See you tomorrow.